Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita sekali lagi dalam review untuk kasut-kasut lari yang murah, kasut-kasut lari yang murah Marhain. Ya, kasut yang saya akan review biasanya tidak melebihi RM200 Malaysia. Ni baru dapat daripada AliExpress, kasut One Mix. Kasut One Mix, kasut lari ataupun kasut training shoe. Saya beli di AliExpress, tawarkan dengan harga RM152 something, campur dengan tax apa semua, dapat dalam harga RM166. Itu 2 minggu yang lepas. Mungkin harganya sekarang dah berubah, mungkin dah semakin naik. Kita tengok apa yang ada di dalam bungkusan ni yang telah saya dapat, baru saja dapat tadi. AliExpress bagi notification kata kasut anda telah sampai. Di dalam kasut bubble wrap, lepas tu ada macam kertas, macam kertas bungkusan burger sahaja. Oh. Ini dia bubble wrap berwarna putih. Yalah, takpelah, kasut murah, so kita tak assume kita harus dapat kotak yang menarik. Kita hanya ada dapat bubble wrap, so kita campak saja. Dan yang hebatnya, kita dapat satu hadiah daripada One Mix. One Mix telah memberi sepasang stokin. Ha, stokin lari berwarna putih. Alah, asyik jatuh je. Tementanglah harga dia murah. Yang free size sepasang stokin pendek, One Mix stokin. Okey, bercampakkan juga. Sebab yang kita nak tunjukkan di sini adalah kasut apa ni, kertas burger, bungkusan burger ni, kasut daripada One Mix model 224 training shoe, didatangkan dengan nampak macam carbon plate tapi sebenarnya ni adalah nylon carbon plate. Nylon carbon plate, material dia sedikit lembut daripada carbon plate, dan sesuai kasut ni untuk training. Sebab tu dia punya ni tak begitu keras, tapi masih memberi kesan yang begitu lebih kurang separuh daripada stiffness carbon plate. Dia punya band dia pun tidak begitu keras, boleh dilenturkan juga. Mempunyai sedikit benjolan udara di sini. Mungkin untuk menambahkan lagi kelembutan ketika kita mendarat, dan tidak mengharapkan 100% pada kelembutan midsole dia. Di dalam ni disumbat dengan polisterin. Tadi satu dia disumbat dengan stokin dan satu lagi dengan polisterin dan dengan plastik. Okey, kita mulakan dengan apa dia. Jarang-jarang sangat, sedikit kasar. Dan seharusnya dengan lubang-lubang yang banyak macam ni, kaki kita tidak akan berasa panas. Okey, kemudian dia punya tang dia biasa-biasa saja, tipis, pendek, ada sedikit span dan selesa untuk kulit kaki kita. Manakala lacing dia, tali kasut dia jenis licin, tidak stretchable tetapi cukup panjang. Kita lihat kalau kita nak buat ikatan runner's knot, rasanya memang lebih banyak. Okey, kita lihat pada insole dia. Nampak macam biasa saja materialnya, tetapi ada lubang-lubang di situ supaya tidak panas ketika kita berlari, dan menyerap peluh dan mengurangkan kaki kita dari berpeluh ketika berlari. Dalam dia dijahit dengan cantik lah. Kemasan jahitan di bahagian dalamnya cantik. Kasut ini berwarna kelabu.
Ada juga warna merah, warna hijau, warna biru, campur merah, sebelah biru, sebelah hijau, sebelah biru, sebelah merah, sebelah biru. Macam-macam kita boleh kita boleh beli dengan campuran warna-warni. Sebab itu mungkin itu sebab dipanggil one mix. Tapi saya lebih prefer warna kelabu lah sebab saya tak minat warna yang terang-terang. Okey, midsole dia lembut. Midsole dia cukup lembut. Kalau kita picit, kita lihat di sini, begitu lembut. Manakala tengah ni, di tengah-tengah lapisan ni adalah dia punya plate, nylon plate, nylon carbon plate. Panjang daripada depan sampai ke belakang. Outsole dia nampaknya macam sedikit keras, tidak begitu tebal. Bagian heel dia ada lock dia di sini, sedikit keras, dan ada cushion, ada pad. Padding dia penuh lah daripada kiri ke kanan, daripada dalam keluar, full. Tapi nampaknya dia tidak begitu lebar. Mungkin tak sesuai untuk kaki-kaki yang lebar. Begitu sempit di sini. Pada kasut yang bersaiz 41 ataupun UK 7, beratnya 211.2 gram. So kasut ini ringan. Untuk daily training, kasut ini cukup ringan. Kalau kita twist, kalau kita twist di sini, tidak begitu keras. Dan mungkin plate ini hanya untuk bouncing dia, mungkin tak berapa kuat. Mungkin dia lebih kepada stability kasut ini. Bila kita landing, dia tak begitu goyang. Kemudian kita akan ukur dia punya drop 45, dan di sini lebih kurang 35. Mungkin drop dia 8 hingga 10 mm drop. Dan dilihat di sini bentuk dia yang sedikit melengkung, rocker. Kita kasut ni jenis yang apa, rocker orang panggil. Sebab bila kita berlari, kita akan menambahkan cadence di sini. Diberikan warranty, warranty period 3 bulan. Pada kerosakan yang tertentu. Nak baca tak boleh, halus sangat mata. Tak nampak. Okey, tak apa, nanti saya akan detailkan kat bawah apa dia punya warranty dia. Sekejap lagi kita akan cuba kasut ni. Adakah ianya berbaloi? Adakah ianya menjadi, kata orang? Menjadi ataupun tidak? Kalau tak jadi, macam biasalah, kita akan jadikan kasut ini sebagai kasut bersia-sia di mall. A few moments later. Sekejap lagi kita akan cuba berlari menggunakan kasut One Mix ni. Ni dia stocking free yang One Mix bagi. Terima kasih One Mix. Walaupun beli kasut murah, tapi still dapat stocking free. Siapa nak bagi kan? Kita nak sarung pada saiz 41, saiz 7 bagi saya. Oh, ngam-ngam kasut ni. Tak ada. Macam lah. Mana? Sikit sini. Kita nak makan sikit. Makan. Ni je. A few moments later.
Okey, kita akan cuba gunakan kasut ini slow pace. Tapi cadence yang tinggi. Kita akan tengok sedap ke tak. Kemudian seterusnya kita akan cuba membuat kasut ini untuk stride, untuk langkah yang lebih panjang. Kita tengok adakah dia kasut yang stable ataupun tidak. Dan kita akan uji untuk larian yang biasa, cadence yang biasa-biasa saja, cadence untuk recovery. A few moments later. Alhamdulillah, telah selesai. Saya uji kasut ni. Saya bawa berlari sejauh 5 km menggunakan stokin ni. Stokin ni tidak begitu sedap sebab terlalu licin. Tapi sebenarnya bukan stokin yang ingin saya katakan. Yang ingin saya katakan ialah kasut One Mix. Ini dia kasut One Mix. Ada tulis One Mix di sini. Di dalamnya ada tulis One Mix juga. Di lidahnya ada tulis One Mix. Di tapaknya ada tulis One Mix. Overall kasut ini, cushioning dia memang mantap. Lembut. Bila landing tu, kita buat landing biasa berlari, begitu sedap. Dia menyerap hentakan. Tapi sebabkan dia terlalu lembut, tak sedap bila kita nak buat speed running ataupun tempo running, sebab dia melambatkan kita punya tujahan ke depan sebab terlalu lembut. Lagi satu, dia punya plate dia tidak memainkan peranan langsung untuk kita buat tempo run ataupun lari laju. Untuk stability kasut ini okey, bolehlah stable juga. Tapi bila kita ada sedikit terkucil-kucil dan cornering pun tak berapa sedap. Tapi overall kasut ni sesuai untuk kita buat sebagai daily training ataupun kasut training. Lari jauh, half marathon training pun okey sebab dia tak panas. Dia sedap lembut. Tapi pada pace yang bukan laju lah. Pada pace yang biasa-biasa. Pada pace 7, 6.5, 8 kasut ni amat berbaloi. Sekian saja untuk kali ini. Assalamualaikum.